Mbak, jualan apa aja nih, Mbak? Jualan ajinan, Mbak. Apa aja yang dijual nih? Ada bubur sumsum, ada kolak, ada lupis, ada lontong. Lontong? Lontongnya rasa apa? Lontongnya rasa oncom. Rasa oncom, Mbak. Sepertinya Bapak ini mau beli buka puasa juga nih, Mbak. Nggak beli, Mbak? Puasa, Mbak, iya. Banyak belum tertarik ya. Bu, yang biasanya yang paling laris yang mana, Bu? Yang paling laris? Ya. Ya, semua laris. Semuanya laris. Wah, hebat ya. Ya, ntar ini bakal rame nih kayaknya nih. Nah, barangkali ini anak muda ini bakal beli nih. Wah. Di sini ada orang lagi bikin apa ini, Pak? Biasa bakwan, Pak. Bikin bakwan. Campurannya apa aja, Pak? Ya, kalau bakwan ya campurannya ya kol. Kol. Sama toge. Toge. Wortel. Wortel. Daun bawang. Daun bawang? Iya. Bawangnya bawang merah apa bawang putih atau bawang hijau? Kalau bawang hitam sih, kalau ada tak kasih bawang hitam. Adanya bawang putih sama merah. Oh, gitu. Oh, iya. Loh, yang putih-putih ini apa ini, Pak? Ini namanya glepung atau terigu, Pak. Oh, pakai terigu, toh? Iya, toh. Oh, terigu. Setelah diaduk-aduk ini diapain, Pak? Ini ntar. Ya, kalau udah kayak gini ntar tinggal goreng. Tinggal goreng. Seluruhnya langsung masuk penggorengan ini atau dibentuk dulu? Kalau semuanya penggorengannya muat, ini langsung satu uang gitu aja. Ntar kalau ada yang beli, saya potong-potong. Tapi nggak muat, ntar satu secentong-secentong gitu, Pak. Oh, secentongnya. Centongnya gedenya sebesar apa, Pak? Sekitik. Oh, sekitik. Oh, gitu toh. Inilah gorengannya ya. Goreng oleh ibunya. Ini ibunya apa istrinya apa adiknya ini? Istrinya. Oh, istrinya. Kok malu-malu, Bu? Ini bapaknya ganteng loh. Ganteng loh bapaknya ini, enggak usah malu-malu lah. Ya, namanya bapak itu pasti ganteng ya. Dulu kayaknya ini pernah main film ini kayak bapaknya. Oh, pernah, Pak. Filmnya sendiri. Oh, filmnya sendiri. Yang digoreng apa aja nih, Bu? Yang digoreng tahu, bakwan, pisang, tempe. Oh, tempe. Tempenya tebal nggak, Bu? Setipis ATM. Wih, yang bener, Bu. Ada beneran tempe setipis ATM? Ada. Kenapa? Ya katanya dikit-dikit itu dapat THR lebaran. Oh, THR lebaran. Ya. Ibu pegawai negeri, Bu ya? No, kalau saya mah apa ya? Saya mah kalau mau minta THR gampang, tinggal ke rumah bapak aja. Kan oh iya, rumah. Bapaknya siapa, Bu? Pak itu. Oh, bapak ini toh. Oh, bapak katanya banyak punya persediaan THR ya di rumah. Berapa banyak, bungkus? Berapa bungkus, Pak? Pokoknya mau pesen berapa potong THR mah ada aja. Ada banyak. Banyak. Ya. Bu, ini kan lagi musim bulan puasa ini. Banyak orang buka puasanya dengan tempe goreng gitu. Oh, banyak sekali, Pak. Oh, gitu. Terus apa lagi, Bu, biasanya orang yang beli untuk buka puasa, Bu? Ya, banyak pokoknya. Apa-apa ada ubi, ada semuanya. Pak, aslinya dari mana, Pak? Dari Madiun. Madiun. Ibu dari Madiun juga? Sama. Oh, jadi dapat jodohnya dari Madiun juga, Pak, ya? Iya. Ah, ketemunya di mana dulu, Pak? Di bis kota atau di pasar atau di mana? Wah, di masjid. Oh, ketemu di masjid. Iya, sama-sama terawih berjamaah gitu. Oh, gara-gara terawih tuh. Iya. Pas bulan puasa dong, ya? Iya, betul, Pak. Kalau terawih itu bulan puasa. Kalau Id itu Idul Fitri. Oh, iya, betul. Bapak itu ternyata pinter juga, ya? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Bu, bagaimana caranya Bapak ngerayu Ibu dulu, Bu? Aduh, nggak rayu-rayu, Pak. Ah, langsung? Bapak mah. Langsung dilamar? Kok mau, Bu? Udahlah, Pak. Oh iya deh, selamat menggoreng ya. Oke. Sementara itu Bapak asik mengaduk-aduk ya, Pak ya. Wah, ini mungkin gara-gara pinter mengaduk-aduk isi hatinya Ibu ya. Iya. Makanya berhasil memetik bunga dari Madiun ya, Pak ya. Betul, Pak. Mantap sekali. Jadi keahlian mengaduk-aduk ini bisa merayu ya. Tanpa kata-kata ya, Pak ya. Tanpa kata-kata langsung greng gitu aja. Oh, langsung greng. Tuh ada yang enggak percaya tuh. Ini nggak percaya kayaknya Ibu. Ibu nggak percaya ya? Nggak. Oh, nggak percaya. Gimana tuh Ibu itu nggak percaya loh, Pak? Nggak percaya, Pak. Hah? Kenapa, Bu? Saya.
Masa gara-gara ngaduk tepung bisa ngaduk hatinya ibu? Percaya. Gak percaya, kalau ibu percaya gak? Ibu percaya gak? Kalau memang orang udah cinta tuh apapun dilakuin. Oh gitu loh, kalau gak cinta gitu loh. Ya. Kalau nggak cinta nggak bakal jadi, Pak. Kenapa? Kalau nggak cinta nggak bakal jadi. Oh iya benar tuh. Iya, kan? Nah ini salah satu anak muda yang bakal beli buka puasa nih. Puasa nggak nih hari ini nih? Alhamdulillah. Wah ini baru anak muda yang soleh nih. Nanti rezekinya juga bagus ya. Amin.